apa ni, revision untuk chapter satu. Chapter satu, you belajar tentang pneumatic system. Okay, dalam pneumatic system ini, you belajar mengenai okay, satu, apa yang you faham tentang pneumatic system. Okay, kemudian you telah tengok block diagram, block diagram pneumatic system. Okay, block diagram itu termasuklah okay, punya komponen-komponen dia dan juga fungsi dia. Okay, selain daripada itu, you juga tengok mengenali simbol komponen-komponen di dalam pneumatic system. Dan last kali, you tahu tentang actuator. Okay, so itu adalah benda yang you belajar pada chapter 1. Okay, so dekat block system ini, you ada belajar bagaimana compress air. Compress air dihasilkan dan disimpan dan juga diagih ke dalam sistem pneumatik. Okay. Dan di dalam simbol ini, you mengenali simbol-simbol yang ada di dalam sistem pneumatik, di mana tujuan pengenalan kepada simbol ini adalah penting untuk awak mereka bentuk desain litar pneumatik nanti. Okay. So, selepas ini, kita akan belajar bagaimana kita nak melukis satu desain pneumatik. Okay. Dan actuator adalah merupakan komponen yang terakhir yang menerima tenaga daripada kompresor untuk melakukan kerja. So, kalau actuator ini, kita akan selalu sebut silinder. Silinder adalah sinonim dengan pneumatik. Okay, selain daripada silinder, kita juga merujuk kepada rotary ataupun yang berjenis motor. Okay, itu adalah mengenai revision pada chapter 1. This one, hari ini kita akan sambung dengan chapter 2, pneumatic circuit design. Okay, so kita akan tengok beberapa bagaimana kita nak melukis bermula dengan direct control circuit dan indirect control circuit. Ia adalah merupakan fundamental ataupun asas kepada design. Okay, ini adalah ini adalah litar yang paling basic. Okay, sebelum itu, you nampak ini dua benda ini, dua komponen ini, dua komponen ini, yang ini dan juga yang ini. Okay, yang atas ini, yang ini adalah merupakan silinder, okay? Di mana silinder ini kalau kita tengok adalah silinder jenis single acting silinder, sebab dia hanya ada satu fitting yang akan kita sambungkan kepada tubing. Okay? Dan kedua, ini adalah komponen dia panggil sebagai directional control valve. Okay, directional control valve kita panggil sebagai DCV lah, shortcut dia. Directional control valve ini digunakan untuk mengawal silinder ini. Okay, so bagaimana direct control circuit dihasilkan? Okay, so first kita bermula dekat bawah. Bawah ini adalah merupakan simbol apa? Simbol apa? Saya nak tanya siapa?
Yang bulat merah ini simbol apa? Zikri Nur Hakim ada? Ada, ada. Simbol apa? Bulat tengah titik tu. Pressure sausage. Pandai. Very good. Okay. So, bermula dengan pressure sauce. Okay. Simbol yang segitiga ini apa? Yang ini. Satis. Satis ada satis. Satis. Simbol ini apa yang segitiga ni? Saya tunjuk ni. Ini. Simbol apa? Satis. Okey, itu adalah simbol exhaust. Okey. Simbol exhaust. Okey, manakala yang kotak ini adalah empat segi ini adalah dinamakan sebagai nama dia adalah apa? Nama penuh dia apa ni? Muhammad Ikmal. Okey, yang nama penuh bagi wahf ini apa? Nama penuh untuk wahf ni apa? Ingat. Ilha. Tahu ke tak tahu? Sir, no sir. Okey, nama dia adalah sebut Dilha. BCV push. Mana button. Start dengan sini lah. 3-2-way. Oh, 3-2-way DCV push button. Spring return. So, itu nama dia eh. Yang ini. Okay. Dapat? Semua dapat? Okay, so ini adalah bentuk fizikal dia. Yang ini adalah bentuk simbol. Okay. So, bermula dengan pressure source, disambung kepada 3-2-way valve. Then, diletak lagi atas ini adalah actuator. Okay. Single acting cylinder. Okay. So, yang penting adalah setelah you letak dua komponen ini, bagaimana you nak sambungkan laluan tubing tersebut. So, laluan tubing itu bermula di sini. Okay. So, untuk directional control valve, kita akan sambung di bahagian sebelah kanan ini. Okay. Sebelah kanan ini merujuk kepada keadaan neutral. Semasa push button itu tidak digerakkan. Okay. So, dekat sini, paling bawah ini adalah kita sambung kepada pressure. Okay. Kita sambung kepada pressure source. Manakala yang atas ini disambung kepada actuator ataupun silinder. Then laluan ini akan disambung kepada exhaust. Okay. Apabila kita menekan push button ini, okay, apabila kita menekan push button itu, kedudukan dia akan berubah sebegini. Okay. Okay. Apabila kita tekan push button, so keadaan dia akan berubah dan dia berada di keadaan di sini. Okay. Dan ini bersambung kepada single acting cylinder. So, bila kita tekan push button, kedudukan blok ini akan berpindah ke sini. Okay. So, ini akan menyebabkan kompresor ini dibuka laluan supaya kompresor ini bergerak terus ke silinder. Apabila kompresor bergerak ke silinder, dia akan menolakkan silinder ini untuk apa? Untuk extend. Okey, apabila kita push button, dia akan menyebabkan silinder itu extend. Apabila kita release push button,
keadaan dia akan kembali kepada yang asal ini dan silinder akan retract balik. Okey, boleh bayang tak keadaan tersebut? Pattern Mordavisha. Wah, boleh faham tak konsep tu? Silinder yang simple ini, direct control system. Direct. Boleh, sir. Oh, boleh, boleh. Okay, next. So, ini adalah penerangan tentang direct control valve. Okay. Direct control valve menyatakan okay. Direct control valve ini sesuai dengan silinder yang bersaiz kecil daripada 40 mm ataupun 4 cm. Kecil daripada 4 cm. Okay. Dan valve with connection size smaller than 1/4 inch. Okay. So itu adalah syarat untuk kita boleh gunakan direct control. Okay. Sekiranya silinder itu lebih besar ataupun lebih besar daripada 40 mm, kita tak boleh menggunakan direct control punya circuit macam ini. Okay. So saya seterusnya saya tunjukkan simulation bagi direct control circuit di mana tiga litar ini menggunakan satu silinder yang berbeza dan juga directional control valve yang berbeza. Okey, kita tengok bersama-sama simulation dia. Okey. So this first, second, third. Yang pertama menggunakan 3-2-way push button spring return dengan single acting silinder. Bila tekan, silinder extend, bila release silinder retract. Yang kedua menggunakan 4-2-way push button spring return double acting silinder. Okey, yang ketiga menggunakan 5-2-way push button spring return double acting silinder juga. So, konsepnya sama, semua menggunakan satu valve tapi jenis yang berbeza untuk mengawal pergerakan silinder itu untuk extend dan juga retract. Okey, perlu saya replay sekali lagi? Nur Iwan, Nurul Iwanina, perlu tak? Tak apa, tak payah. Okey. Okey, sekarang kita move kepada litar yang kedua. Litar yang kedua kita namakan sebagai indirect control. Okey, indirect control, kalau you perhatikan di sini, okey, dia menggunakan dua valve. Okey, dua valve. Okey, this valve yang pertama, this is valve yang kedua. Okey, sekarang ini adalah valve yang pertama. Yang pertama ini sama dengan litar yang sebelum ini, iaitu 3-2-way directional control valve, push button, spring return. Yang kedua ni dia berbeza sedikit. Namanya sama, 3-2-way, tapi dia bukan push button lagi. Yang ini dia panggil air actuated. Okay, air actuated spring return. Dan dia masih menggunakan single acting silinder juga. Okay, so konsep dia, okay, dekat bawah ini adalah merupakan bekalan kuasa ataupun compressed air. So compressed air ini akan dihantar ke directional control valve yang pertama dan directional control valve yang kedua. Okay, this one yang pertama, this one adalah yang kedua. Okay, so apa yang akan berlaku apabila kita tekan push button directional control valve yang pertama, then compressed air yang pertama ini akan mengalir dan dia aktifkan directional control valve yang ke dua. Okey. Okey. Then apabila
directional control valve diaktifkan, maka compressed air daripada laluan ini akan menyebabkan silinder ini extend. Okey. Kalau awak perhatikan kat sini, kita memberi trigger actuatedkan directional control valve yang pertama di mana directional control valve yang pertama ini adalah bertujuan untuk mengawal untuk on ataupun offkan directional control valve yang kedua. Direct control valve yang kedua inilah yang sebenarnya menggerakkan actuator. Okey. Di mana bekalan kuasa akan diambil daripada terus daripada sumbul dan dihantar terus ke actuator untuk bergerak. Okey, manakala directional control valve yang pertama ini sebagai satu trigger ataupun trigger signal kepada directional control valve yang kedua sahaja untuk on ataupun offkan valve tersebut. Okey. So, kenapa perlunya indirect control circuit ini? Okey, normally indirect control circuit ini dia diperlukan untuk menggerakkan actuator yang besar ataupun memerlukan force yang besar daripada bekalan kuasa compressed air supaya kita boleh menggerakkan actuator tersebut. So itu adalah kenapa perlunya ada indirect control. Okay. Okay, ini gangguan. Alright. Ini adalah simulation, okay, bagaimana yang saya cerita tadi, okay, indirect control circuit. Okay, first kita tekan di sini first directional control valve, dia akan triggerkan second directional control valve untuk menggerakkan actuator ataupun untuk menggerakkan silinder. Okay, sekali lagi tekan yang pertama. Then dia akan triggerkan yang kedua untuk beroperasi. Kemudian kompres air akan mengalir ke silinder dan menggerakkan silinder. Okay. So ini adalah komponen-komponen yang secara fizikal apabila kita buat nanti. So this one adalah simbolnya. Okay. So kalau you perhatikan di sini, directional control valve yang pertama adalah push button. Yang kedua adalah air actuator di mana bentuk dia tak sama dengan yang bawah ini. Okey. Okey, di mana yang bawah ini ada push button, yang ini dia tak ada push button, dia akan ada satu ruang ataupun satu port untuk menerima compressed air masuk ke dalam. Okey. So adalah seterusnya. Ini juga boleh consider sebagai indirect circuit di mana dia menggunakan valve dual pressure valve. Okey. Kalau tadi indirect circuit kita hanya menggunakan dual directional control valve. Okey. Yang jenis yang seterusnya dia akan menggabungkan directional control valve dengan dual pressure valve. Dual pressure valve ini berfungsi seperti AND function ataupun logic AND gate. Berfungsi seperti gate dan. Okay. Semua masih mengikuti saya? 21 orang. Masih, sir. Masih, sir. Okay, so ini adalah gate dual pressure valve. Okey, untuk gate dual pressure valve ini, apabila kita buat lita macam ni. Okey. So, cuba tengok lita ini. Saya nak bertanyalah. Muhammad Iqmal Hafiz ada? Sudah, Iqmal Hafiz dah ada masalah attendance lah ni. Memang kena lagi lah weh. Let's see. Alright. Muhammad Haziq Isamuddin ada? Yes, saya. Okay, cuba tengok lita ini. Okay.
kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4 level. Kita tengok level yang pertama. Level yang pertama ini adalah merupakan apa? Yang dua ni. Dua simbol ni kat bawah sekali. Jawapan. Level. Level apa? Manual. Manual apa? Manual apa ni? Direction and control valve. 3-2-A. Ada tiga port kan? 1-2. 1-2-3. Oh, nama dia. 3-2-A. Manual. 3-2-A manual. 3-2-A manual. No, sorry. 3-2-A direction and control valve. Manual spin return lah. Nama dia. Perlu saya tulis dekat screen? Saya tak ingat nama belakang ni. Nama apa belakang? 3, 2, directional control valve, directional control valve, manual, spring, return. Okay, nama panjang lah. Nama awak tak panjang sangat, nama dia lagi panjang. Okay, so ini adalah 3, 2, dual valve ini sama. Okay, dual valve ini tujuan dia untuk trigger. Untuk kita sebagai, berfungsi sebagai input signal, okay? Bila kita tekan, dia akan berfungsi. Okay, yang atas ini adalah merupakan simbol yang dikatakan sebagai dual pressure valve. Okay, dual pressure valve ini bersifat seperti AND gate. Apa yang you faham tentang AND gate? Muhammad Azim Samsarudin, ada? Muhammad Azim Samsahuddin. Muhammad Muhammad Haziq Roslan. Muhammad Haziq Roslan. Saya tak tahu Anisa. Jawab terus tak tahu. Okay, you belajar digit betul tak? Ya. Okay, kalau AND gate macam mana? AND gate nombor... Yelah, satu-satu. Satu-satu dia akan hasilkan output dia satu. Faham? Kalau satu kosong, output dia? Satu kosong. Kalau input satu kosong, output dia? Kosong asal. Kosong. So, AND gate, dia akan menghasilkan output satu dengan syarat kedua-dua input dia satu. Betul? Okay, AND gate. Haziq Roslan, kalau ada input, ada input satu, satu, output dia akan jadi satu. Satu. Kalau satu kosong, output dia akan jadi? Kosong. So, kalau kosong kosong? Kosong. Satu satu. Kosong lah. N. Okay. Okay. Secara pengsan. Okay. Secara rumusannya, untuk AND gate, kalau ada dua input, semua input kena ada signal satu baru akan hasilkan satu output. Okay, satu ini kalau kita convert kepada switch, switch itu kena dalam keadaan, kedua-dua kena dalam keadaan on, barulah LED itu, output itu akan menyala. Faham tak konsep tu? Okay, faham. Okay, so maksudnya di sini, untuk AND gate di sini ataupun dual pressure valve di sini, kedua-dua manual ini perlu ditekan secara serentak. Barulah dual pressure valve ini akan mengalirkan compressed air untuk triggerkan directional control valve yang kedua, yang ketiga dia dekat atas ini, di sini. Okay, faham kan konsep situ? Jadi maksudnya untuk mengoperasikan silinder ini, kedua-dua
push button manual ataupun kedua-dua manual switch itu perlu ditekan serentak, barulah silinder ini boleh bergerak ataupun extend keluar. Okay. Kalau you tekan salah satu, dia tidak akan berfungsi sebab function and gate ini akan menyebabkan tak berfungsi. Okay. Dapat konsep tu? Faham. Terima kasih. Okay, so ini adalah simulation dia. Kelebihan yang Lita yang tadi, dia menggunakan single acting cylinder. Lita di dalam simulation ini menggunakan double acting cylinder. Okay. Yang ini adalah single acting cylinder. Ini adalah double acting cylinder. Bila ada double acting cylinder, saya add on lagi satu roller mechanical 3-2-way roller actuator spring return dekat di sini. Dekat ini adalah valve apa? Ini adalah valve apa? Saya bertanya kepada Jairaj ada? Nurul Fazila? Ini komputer dalam mana kan? Saya. Okey, ini wah apa yang saya tunjuk ini? Very good. 5-2-way. Double actuated. Double air actuated. Very good. Bagus. Untuk saya maklumkan kepada yang tadi kan. Official kan. 5-2-way. Directional control bar, double air actuator, very good. Okay, so kita tengok simulation dia. Okay, kalau you perhatikan dekat sini saya letak hanya satu switch saja dan yang satu lagi diganti oleh roller juga. Sebab saya tak dalam simulation, saya tak boleh nak tekan serentak dalam sebab saya ada satu mouse, saya nak tekan serentak macam mana kan. So saya anggapkan roller ni akan buat automatic trigger lah. Okay, kita tengok simulation dia. Okay, bila tekan. Okay. Nampak dia punya simulation dia. Okay. Okay, bila kita tekan, dia akan restrict. Dan dia akan automatic, bila kita tekan, dia akan extend, then dia akan terus automatically retract kembali ke kedudukan asal tanpa kita release pun benda tu. Sebab dia extend, then dia retract. Tekan dia, dia extend, then dia retract. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Sebab dalam Lita ini, you nampak ini nama dia LS1 dan sini juga LS1, ini adalah LS2, ini adalah LS2. So LS1, LS2 ini adalah merupakan limit switch yang kita akan gunakan ini. Okay, ini adalah sebagai LS. Okay, limit switch ini kita akan sambung kepada kepala piston rod. Okay. Kepala piston rod kan macam ni. Mana kepala piston tadi? Okay. Kalau kita buat dekat lab, kepala dia macam ni. Okay. Kepala piston dia macam ini. So this guy akan bersentuh dengan roller tadi. Dia akan seolah-olah dia menekan switch. Dia akan activate it. Dia akan activatekan switch tersebut. Okay. Roller tersebut. Okay.
Sekejap eh. Okay, so bila silinder itu bersentuh dengan roller ini, dia akan tekan roller turun dan dia akan menyebabkan directional control valve ini berfungsi. So, kalau you perhatikan LS1 ini bersambung dekat piston limit switch pada semasa dia dalam keadaan retract, kembali kedudukan asal. Manakala LS2 ini dia bersambung ataupun kedudukan limit switch dia berada di lokasi apabila silinder itu extend keluar dan bersentuh dengan LS2. So, maksudnya, okay, apabila saya tekan switch manual ini, okay, dalam masa itu, dalam keadaan home, dalam keadaan silinder itu berada dalam keadaan asal, home, dia telah bersentuh dengan LS1. Kalau nampak kat sini, dia tengah bersentuh LS1. Okay. Kalau kita video tadi, dia macam dalam keadaan LS, sentuh dengan LS1. Okay. Okay. Apabila kita tekan di sini, so kat sini, you nampak compressed air telah mengalir dan berada di bahagian dual pressure valve. Okay. Apabila kita tekan sahaja manual switch ini, maka kedua-dua arah compressed air telah berada di dalam, masuk ke dalam dual pressure valve, maka dia menyebabkan dual pressure valve ini actuated dan hantar signal kepada 5-2-way directional control valve. Okay. Bila 5-2-way actuated, dia akan menghidupkan silinder, menyebabkan silinder itu extend. Bila silinder itu extend, dia akan trigger limit switch LS2. Bila dia bersentuh dengan LS2, so this valve 3-2-way roller ini berfungsi. Maka bila dia berfungsi, compressed air akan mengalir dan dia akan mengembalikan kedudukan directional control valve ini ke kedudukan asal. Bila dia kembalikan kedudukan asal, dia akan menyebabkan silinder itu retract, return ke kembali kedudukan asalnya. Okay. So, faham konsep idea pergerakan switch dengan valve tersebut? Okey, tak ada bertanya. Maksudnya semua faham ataupun semua hanyut. Hmm? You kena tanya. Baru saya boleh explain kat mana you tak faham. Sebab saya explain tu kadang-kadang saya faham. Takut you tak faham apa yang saya tak explain. Saya yang tak. Takut you tak faham apa yang saya explain. Alright. Boleh saya teruskan? Izwan? Yang seterusnya pula menggunakan shutter valve ataupun all function. Okay, sekarang ini all function pula. Aduh, all function. All function maksudnya kita ada satu dua input. Sorry lah, 00, 01, 10 dan 11. So, apakah output dia? Okay, so all function. Sekarang kita belajar digit or function. Saya nak tanya kepada Dinavan. Dinavan? Ya, yes, saya, sir. Okay, kalau input dia 00, output untuk OR gate apa? 0. 0. Ai, jatuh pula. 0 kan? Okay, kalau 01? 01... kosong enggak? Satu. Eh, satu eh? Satu kosong? Satu. Satu-satu? Satu-satu juga. Satu. So, maksudnya untuk OR gate, jika salah satu input ni ada satu, okay, output dia semua akan jadi satu. Faham? Maksudnya salah satu input kita tekan, dia akan menyala ataupun dia akan output dia satu. So kalau kita perumpamakan satu dengan kosong ini, maksudnya sekiranya switch itu salah satu kita tekan on, okay, dia akan menyalakan
LED. So LED menyala maksudnya satu. Okey, itu adalah fungsi OR. Okey. So ini adalah lita dan yang litanya hampir sama dengan lita sebelum ini, cuma yang berbeza adalah menggunakan shutter valve. Okey, shutter valve. Shutter valve. Shutter valve. So ini adalah bentuk shutter valve lah. Salah satu bentuk. Kalau tadi dalam slide ini, yang ni pun square. Okey, dia boleh bentuk square ataupun bentuk macam ni. Okey, so sama juga. So apabila kita tekan salah satu switch ataupun kita tekan serentak, dia akan menyebabkan shutter valve ini hantar signal kepada three to way directional control valve yang ini. Then compressed air akan mengalir melalui directional control valve ini dan dia akan menyebabkan single acting cylinder extend. Bila kita releasekan sahaja push button ataupun manual button tersebut, silinder akan retract balik. So sama juga tadi, saya guna lita yang sama, yang berbeza adalah di sini menggunakan shutter valve yang lain. Dan kat sini sebelum ini saya menggunakan roller, yang ini saya tukar kepada manual button. Okay. So bila kita tekan switch yang pertama, tekan yang pertama dia extend, release dia retract. Tekan switch yang kedua pun dia extend dan dia retract. Okay, kalau kita tekan dua-dua pun dia akan extend juga. Tapi dekat simulation saya tak boleh tekan dua-dua lah, so saya ada satu mouse je. Alright. So itulah menunjukkan peranan fungsi shutter valve sebagai dia panggil apa, processing untuk menerima input itu, then dia bagi signal output kepada directional control valve yang control actuator ini untuk berfungsi. Okay. Alright, seterusnya. Mana ada slow pun. Okay, Haziman. Ni adalah nama dia apa? Pressure sequence valve. Okay, pressure sequence valve adalah valve yang menggunakan tekanan, perbezaan tekanan untuk mengeluarkan dua output yang berbeza. Okay, ataupun mengikut step. Okay, yes. Okay, so ini adalah lita. Lita ini consists of pressure sequence valve. Okay, di mana pressure sequence valve adalah yang ini. Okay, pressure sequence valve ini bertujuan dia akan berfungsi apabila mencapai takat tekanan maksimum yang kita setkan, dan baru dia menghantar signal kepada valve yang lain untuk berfungsi, ataupun dia memberi, setelah dia menerima tekanan yang sama dengan nilai yang telah disetkan, dia akan trigger kepada actuator untuk berfungsi. Okay, so itu adalah konsep pressure sequence valve, sebab dia menggunakan pressure ataupun nilai tekanan udara untuk beroperasi. Okay, so simulation dia macam ni. So ini adalah pressure sequence valve. Okay, so pressure sequence valve ini digunakan untuk dia kembalikan ataupun retractkan silinder itu ke kedudukan asal. Okay, so untuk extendkan silinder, kita tekan menu switch. Okay, tengok bacaan ini 0.7, then baru 0.7 bar dia akan menyebabkan silinder itu retract. Sekali lagi, bila kita tekan, bacaan tekanan akan naik sehingga 0.7, barulah menyebabkan pressure sequence valve ini kembalikan silinder itu ke kedudukan asal, retract. Okay, so itu adalah fungsi dia. So selain daripada pressure sequence valve ini boleh retractkan silinder, dia juga boleh digunakan untuk mengawal pergerakan dua silinder. Maksudnya, kita gerakkan silinder yang pertama, apabila mencapai dia satu takat tekanan, dia akan menggerakkan silinder yang kedua pula berikut turutan. Okay. So seterusnya, okay, ini adalah time delay valve. Ok,
Okey, time delay verb ini adalah untuk dia melengahkan masa sesuatu actuator ataupun sesuatu verb. Okey, dengan menggunakan verb inilah time delay verb. Okay, so ini adalah simbol time delay verb. So kalau you tengok pressure sequence, simbol dia macam ni. Time delay verb dia ada macam tu, then dia ada this one adalah telah dibina di dalam satu seketul verb ini. So komponen ini ada di dalam inilah. Okay. So sama juga yang ini, dia akan delaykan masa untuk retractkan silinder kepada kedudukan asal. Okay, simulation dia. Bila tekan, delay dulu, then dia retract balik. Nampak? Tekan, then retract balik. So dia ada delay dia. Okay. So itu adalah perbezaan di antara time delay warp dan juga pressure sequence warp. Okay, seterusnya adalah design pneumatic circuit diagram based on task given. So tadi you telah belajar bagaimana nak tengok dan nak melukis warp.